wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, husi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ta'lim duha kita di pagi ini, bahwa Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita sampai dengan duha ini. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah dipilihnya kita semua, dihadirkan, dirangkul, ditempatkan di rumah Allah langsung untuk bisa mengikuti ta'lim, mendekat kepada Allah melalui pendalaman sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga dengan nikmat ini kita digolongkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, tercantum langsung di dua kitab sahih. Yang pertama di Sahih Al-Bukhari nomor hadis ke-71, dan yang kedua di Sahih Muslim nomor hadis 1035. Jadi saking pentingnya hadis ini sebagai motivasi kepada para penuntut ilmu, ini baru permulaan saja, baru pengantarnya. Jadi kalau Anda sudah datang, ini yang didapatkan, ya. Kalau sudah belajar, ada kemuliaan yang lainnya. Mari kita bacakan hadisnya. Ini dari hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما حديث إني disampaikan dari sahabat yarhamukallah Abu Muawiyah bin Abi Sufyan yarhamukallah, semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Qala, Muawiyah kemudian menyampaikan, berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid-din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun, kalau ada kata man di dalam bahasa Arab, itu artinya umumnya menunjuk kepada orang, makhluk tanpa batasan. Jadi mau orang tua ataupun yang remaja, mau yang besar ataupun yang kecil, mau yang sepuh ataupun yang masih muda, siapapun. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang yang baik. Jadi misalnya kalau ada orang dalam pandangan Allah, pemuda yang belum baik, Allah inginkan dia jadi baik. Orang tua yang belum baik, di akhir masa hidupnya Allah inginkan dia berubah menjadi baik dalam pandangan Allah. Anak-anak yang belum baik, Allah inginkan dia menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. May yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Perhatikan tandanya, yufaqqihhu fid-din. Yufaqqihhu fid-din, maka Allah akan pahamkan ia mengenai urusan agamanya, mengenai ketentuan agamanya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan yufaqqihhu fid-din di dalam hadis ini, dia akan diberikan bimbingan oleh Allah mau belajar tentang agamanya sehingga mengerti dan paham tentang perintah dan larangan Allah, al-amru wan nahy. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan. Dia paham ini tuntunan yang harus kemudian diikuti, ini hal yang kemudian harus ditinggalkan dalam hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal penting kemudian yang mesti kita garis bawahi di hadis ini. Yang pertama, kata para ulama hadis, hadis ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan dunia itu belum tentu menjamin kita dipandang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misal, harta kita bertambah. Kemarin tidak punya motor, sekarang punya. Kemarin baru punya motor, sekarang punya mobil. Itu belum tentu jadi tanda kebaikan dalam pandangan Allah, walaupun orang-orang di sekitar kita memandang kita meningkat kadar kehidupannya. Kalau orang ini walaupun meningkat hartanya, dia tidak paham tentang agamanya. Dia tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Dia tidak paham tentang tuntunan zakat. Dia tidak mengerti tentang keutamaan umrah dan haji dan sebagainya. Maka menurut Allah, ini belum menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Demikian juga seorang yang meningkat kedudukannya. Anda para ayah misalnya promosi jabatan,
meningkat kedudukannya, bertambah kemuliaannya dalam pandangan manusia, tapi dia tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang riba, mana yang dibenarkan. Subhanallah, orang seperti ini, kata Allah, ditegaskan dalam lisan Nabi, belum menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, makna kedua, ketika Allah menginginkan orang-orang ini menjadi baik, ternyata subhanallah, akan dirangkul orang ini, diberikan taufik untuk mau belajar agama. Jadi maksud saya, saat sementara orang di hari ini, di hari Ahad, umumnya orang berlibur, umumnya bertamasya, berkumpul bersama keluarga, bapak dan ibu mendapatkan nikmat yang luar biasa, meluangkan segenap waktunya untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan taufik dari Allah untuk mau belajar pada saat ini. Itu tandanya Allah sudah menginginkan bapak dan ibu menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Tidak cukup dengan amin. Kalau sudah hadir di sini, Allah berikan pada bapak dan ibu, orang lain belum diberikan, sudah dirangkul, ditempatkan, itu mesti dibuktikan. Karena nikmat itu, iman itu bersanding dengan amal. Buktinya apa? Ya. Karena itu ketika hadir di sini, sudah dianggap kita sebagai pengantar orang yang baik, ayo kita buktikan. Melalui ta'lim ini, pahami apa yang disampaikan, ikuti apa yang dituturkan, dan amalkan dalam kehidupan kita. Amalan itulah menjadi pembuktian kita sudah menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dihimpun, diantarkan, ditempatkan, dikukuhkan, diberikan kesempatannya, belum juga tersentuh untuk menjadi berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dengan cara apalagi Allah memaksa kita untuk menjadi orang yang baik. Karena itu bertakwalah kepada Allah, mari kita fokus untuk belajar. Yang pertama, ikhlaskan diri kita dan jangan sertakan motif yang lainnya sebelum kita menghadap kepada Allah dengan pelajaran ini. Ingat, keikhlasan itu banyak manfaatnya. Satu, tentunya akan melahirkan pahala yang berlimpah kepada kita. Ya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan ta'lim bagian dari ibadah. Ya. Kecuali melakukannya dengan berusaha dengan semaksimal keikhlasan yang dapat dimungkin kita lakukan. Ya. Yang kedua, ikhlas itu nanti akan membuka kecerdasan sehingga apa yang kita dapatkan dari ta'lim itu langsung mengalir ke dalam jiwa. Ya. Karena ada orang yang datang misalnya ke majlis ilmu, dia cuma datang dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar lagi, itu antara masuk dengan sama hampir tidak ada perbedaan. Ya. Bahkan ada di antaranya yang masuk telinga kanan, itu enggak masuk, keluar lagi dari kanan. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Karena itu, motif-motif yang datang sebelum hadir ke sini, itu tanggalkan dulu. Ada motif ingin ketemu teman, ada motif hanya ingin tahu di mana Masjid Al-Ihsan, ada motif hanya ingin tahu siapa ustadznya dan sebagainya. Tanggalkan di luar, simpan saat masuk ke rumah Allah, hubungan kita hanya dengan Allah. Lakukan ikhlas karena Allah, maka Allah akan tanamkan ilmu itu ke dalam diri kita. Karena itu di dalam Quran, ilmu tidak pernah disebut dengan pencarian kita. Sekali lagi, di dalam Quran, ilmu tidak pernah disebut dengan pencarian kita kalau sudah kita dapati. Tapi selalu disebut oleh Quran dengan pemberian dari Allah dan disandingkan dengan keimanan. Perhatikan Al-Mujadalah di ayat yang ke-11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Bahasa Qur'annya utul ilma, utu itu yang diberi. Bukan kita yang mendapatkan tapi yang diberikan. Dan Allah kenapa mengawali ayat ini dengan iman? Hanya akan memberikan ilmu yang bermanfaat itu kepada orang-orang yang beriman dan ditunjukkan dengan kualitas keikhlasannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengawali kajian di pagi ini sehingga bisa disampaikan dengan mudah, ada manfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bapak dan ibu sekalian, materi terbaik yang bisa kita bahas setelah membahas Al-Quran adalah tuntunan hidup sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-7. Sudah? Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-7. Perhatikan dalilnya. Jadi kalau antum ditanya mengaji apa di pekan keempat tuntunan sunnah Nabi, apa dalilnya? Ada enggak petunjuknya di Quran? Dalilnya di antaranya Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakum rasulu فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Alhamdulillah. Dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebagai petunjuk kehidupan, maka ambil dan terapkan.
Fakhudhuhu, pegang kuat, ya. Khudhu itu artinya bukan sekedar diambil, tapi pegang kuat. Dipegang kuat, praktekkan dalam kehidupan. Itu bukan sekedar petunjuk salat, bagaimana salatnya seperti Nabi, ya. Zakatnya seperti Nabi, haji umrahnya seperti Nabi. Tapi dari setiap bangun mulai dari tidurnya sampai tidur kembali, bagaimana supaya kita bisa menjalaninya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya, ya. Bangun dari tidur bagaimana Nabi mengajarkannya? Saat kita kemudian berangkat, masuk kamar mandi, ke toilet, bagaimana Nabi mencontohkannya? Saat makan, bagaimana Nabi mencontohkannya? Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, maka ambil dengan kuat dan terapkan dalam kehidupan kita. Wa manahakum anhu fantahu. Sedangkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan dan jangan terfikirkan untuk dikerjakan. Orang-orang yang seperti ini maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, bukan orang biasa, tapi langsung disebut oleh Al-Quran orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi bedanya orang yang cuma belajar pelajaran biasa dengan belajar sunnah Nabi. Jadi apapun yang dilakukan Nabi saya ikuti. Bagaimana Nabi makan saya ikuti, Nabi berjalan saya ikuti, ya. Subhanallah. Baik, mari kita bacakan ayatnya yang selanjutnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ayat yang ketiga yang saya tampilkan di layar. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah. Katakan Muhammad pada umatmu, pada orang-orang di sekitarmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, rahmukallah, maka ikutilah aku. Kalimatnya umum, ittabi'uni, ikutilah aku. Jadi ikuti segala apa yang disampaikan oleh Nabi, segala dalam seluk kehidupan Nabi. Perhatikan, ketika antum mulai bisa menjalani ini, misal bangun tidur seperti Nabi mencontohkannya kita ikuti, kemudian makan seperti Nabi mencontohkannya kita ikuti, ibadah ritualnya seperti Nabi mencontohkannya kita ikuti. Apa yang disampaikan oleh Allah? Lihat di Ali Imran 31. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullahu, Allah pasti akan cintai kalian. Ada yang masih ada urusan dunia, silakan di luar dulu, baru kemudian setelah selesai masuk, ya. Jadi handphonenya disimpan dulu, obrolannya disimpan dulu, ya. Silakan urusan dunianya disimpan di luar, baru kemudian setelah siap kita siap untuk belajar. Kalau belum siap belajar, saya tunda 5 menit, kemudian siapkan dulu. Setelah siap, mari kita lanjutkan kembali. Siap insya Allah? Baik, supaya tidak ada komunikasi dari dua arah, ya. Baik. Nanti kalau ada yang tercatat atau yang terlewatkan dalam catatan, insya Allah kita ada sesi tanya jawab, nanti bisa ditanyakan, okay? Qul in kuntum tuhibbunallaha, kata Al-Quran, katakan pada siapapun yang mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Kalau ada orang yang sudah bisa mengikuti Nabi dalam hidupnya, perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai orang-orang itu. Kalau Allah sudah cinta pada orang itu, apa yang pertama diberikan oleh Allah? Perhatikan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti dosa sebesar apapun akan Allah ampuni saat itu. Anda bisa bayangkan, biasanya kalau di dalam Al-Quran Allah akan mengampuni dosa, itu biasanya bertahap, tidak sekaligus. Wa yaghfir lakum min dzunubikum, misal di Al-Anfal ayat 29. Wa yaghfir lakum min dzunubikum, biasanya pakai min. Allah akan mengampuni sebagian dari dosa dulu. Jadi enggak langsung semuanya. Misal ada orang pernah bohong, pernah mencuri, pernah merampok. Ketika dia berbuat taat, bohongnya diampuni, yang merampoknya belum. Yang mencurinya belum. Tapi orang-orang yang mencintai Allah, mengikuti sunnah Nabi, begitu dia memiliki dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum, minnya dibuang oleh Al-Qur'an. Minnya dibuang. Kalau minnya dibuang, itu artinya bukan satu dua yang diampuni, tapi segala dosa yang dia bawa pada saat itu Allah gugurkan. Subhanallah. Jadi ini yang pertama kali diberikan. Bapak dan ibu sekalian, saya kemarin baru datang dari Tanah Suci. Saya khususkan pada bapak dan ibu yang di Al-Ihsan dan beberapa tempat yang saya isikan. Demi Allah saya katakan, saya di Madinah, hampir setiap malam saya berusaha datang ke Raudhah. Kemudian
Di karpet hijau itu saya memohon, mengangkat tangan, bermohon kepada Allah, meminta agar siapapun yang belajar dijadikan umat-umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau saya sudah datang ke sana, berdiri di karpet hijau, meminta dalam keheningan malam, memohonkan kepada Allah supaya kita bisa menjadi pengikut sunnah Nabi, kalau dengan sampai hadir di sana ibu bapak belum mau juga untuk memulainya, dengan cara apa lagi saya mesti bisa memberikan apa yang bisa saya sampaikan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita mulai untuk bisa memperbaiki keadaan kita seperti Nabi mengajarkannya. Semoga yang pertama Allah mencintai kita dalam hidup, menggugurkan dosa-dosa kita, dan memudahkan setiap kehidupan kita sebelum pulang menghadap Allah. Apa yang perlu kita teladani? Bukan satu, bukan dua. Dijawab oleh ayat Al-Quran di Al-Ahzab ayat 21 yang selanjutnya. Perhatikan kalimatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi. Tayyib. Saya sudah awalkan ini di awal pertemuan, sudah pernah disampaikan. Kata uswah bisa dibaca dengan dua cara, untuk mengingatkan saja. Satu, riwayat Hafiz dari Asim membaca dengan uswah, harakatnya di atas. Riwayat Qalun dan Warash dari Nafi' itu membaca dengan iswah, harakatnya di bawah. Kalau atas, yang ada di atas menunjukkan tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau di bawah, rendah, kecil atau besar? Lihat hikmahnya. Kenapa ayat ini bisa dibaca dengan dua cara, bawah dan atas? Ingin menunjukkan pesan bahwa segala yang melekat pada diri Rasulullah SAW, jangankan yang tinggi-tinggi sifat solatnya, yang tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, yang bacaannya itu tidak kurang dari 4 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa dan Al-Ma'idah. Jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun bisa diteladani. Senyumnya, jalannya, cara menolehnya, cara bicaranya. Jadi kita akan mencoba membahas dari mulai bangun tidurnya sampai beliau tidur kembali, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari yang kecilnya sampai dengan yang besar-besarnya. Semoga dengan itu kita bisa mengikuti tuntunan Al-Quran dan bisa mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh jaminannya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita evaluasi dulu. Biasa setiap pekan kita bertemu setiap bulan. Sebelum mulai materi yang baru, coba tanyakan pada diri kita masing-masing tanpa perlu menunjuk orang lain. Sampai hari ini, berapa persen yang sudah kita amalkan dari kajian kita? Yang pertama, masih ingat amalan saat bangun tidur? Ya. Kalau yang belum mengamalkan, kita ingatkan kembali. Satu, tidak langsung bangun tapi duduk dulu. Ini sunnah Nabi-Nya. Kemudian yang kedua, mengusap mata bekas ngantuknya. Baru setelah itu membaca doa bangun tidur. Masih ingat doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Paham artinya? Baik. Jadi bukan hanya diucapkan, tapi ketika mengucapkan ada komitmen dalam diri kita. Coba diputar lagi kajian yang di awal-awal. Ketika mengucapkan alhamdulillah, itu artinya syukur kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki yang kurang-kurang yang kemarin terlewatkan. Karena itu setelah sholat astaghfirullah, bangun tidur alhamdulillah. Karena kemarin mungkin ada dosa yang belum sempat diselesaikan, salah pada kawan yang belum minta maaf, utang yang belum dilunasi, Allah kasih kesempatan lagi sekarang untuk hidup. Kalau sudah diberi kesempatan masih berbuat salah juga, dengan cara apa lagi mesti diberi kesempatan? Karena itu kita bersyukur saat mulai bangun, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya syukuri segala nikmat ini, Engkau hidupkan kembali saya setelah Engkau wafatkan sementara. Berjanji kita, ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimatnya pakai nusyur. Nusyur itu artinya beraktivitas, bersiap-siap untuk kembali pulang. Kembali pulang, terhimpun kembali kepada Allah. Artinya kita berkomitmen ketika mengatakan doa itu seakan-akan mengatakan, ya Allah, terima kasih diberi kesempatan lagi hidup. Saya akan perbaiki kualitas kehidupan saya hari ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin sholat fardu saya, para ayah, baru sekali berjamaah di masjid, hari ini 5 kali saya tunaikan di masjid. Kalau kemarin belum sempat dengan sunnahnya, sekarang saya kerjakan sunnahnya. Kemarin belum tahajud, sekarang saya akan tahajud. Itu janji kita. Wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kalau hari ini diwafatkan, kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Jadi ketika antum membaca doa itu sudah ada komitmen. Artinya kalau orang bangun tidur baca doa ini, tapi ternyata lisannya menyakiti orang lain, bohongnya muncul kembali, pekerjaan yang buruknya hadir lagi, itu artinya belum komitmen dengan apa yang dia ucapkan. Yang seperti ini masuk pada golongan orang-orang yang belum mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah berikan. Bertakwalah kepada Allah dengan apa yang telah kita ucapkan. Kemudian yang terakhir, kalau saya sudah siap dengan komitmen itu, apa yang harus dilakukan? Diberikan tuntunan di 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. 10 ayat terakhir di surah
Ali Imran. Sudah hafal insyaallah? Alhamdulillah. Baik ya. Insyaallah ya, ada yang siap, ada yang senyum, ada yang tertawa. Nah, ini artinya indikasi yang beraneka ragam insyaallah. Baik. Dalilnya tentunya yang lebih lengkap ada di Abu Dawud, nomor hadis 1367, ini dari Ibnu Abbas. Kalau ini sudah dilakukan selesai, kemudian kita bangkit, lalu amalan selanjutnya mencuci kedua telapak tangan kita, kemudian bersiwak atau menggosok gigi, kemudian berwudu, menyempurnakan wudu, bersiap menunaikan tahajud. Ingat, yang ikut kajian sunnah Nabi ini artinya orang-orang yang sudah berkomitmen memperbaiki keadaan diri. Artinya dengan kata lain, sudah siap mengikuti segala yang Nabi tunjukkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dalam materi ini ada materi tahajud, artinya sudah punya rencana, besok saya mesti tahajud. Begini sifat Nabi tahajudnya. Ya. Kemudian bangun, cuci kedua telapak tangannya. Kemudian menggosok gigi, berwudu dengan sempurna. Bagi yang melakukan hubungan suami istri, bermandi janabah dulu, kemudian sebelum menghadap Allah dalam tahajudnya. Hadisnya telah saya terangkan. Baik. Kemudian apa keutamaan solat tahajud? Ini juga sudah dibahas ya. Jadi kalau bisa bangunnya, itu bukan bangunnya saat fajar. Yang bangun saat dipanggil solat fajar itu yang belum ikut kajian sunnah Nabi ya. Yang belum ikut kajian sunnah Nabi itu dibangun saat dipanggil saat fajar. Misal azannya misal subuh 4.25. Yang belum ikut kajian sunnah Nabawi 4.25 dipanggil, saat itu dia bangun. Yang ikut kajian sunnah Nabi sebelum dipanggil sudah bangun. Karena ada ketentuan tahajud, ada praktek yang harus kita lakukan. Subhanallah. Nah, yang belum ikut taklim sama sekali, dipanggil 4.25, datang jam 5.24. Nah, itu barangkali mesti diperbaiki ya. Nah, keutamaannya sudah. Apa motivasinya supaya mau bangun tahajud? Ini sudah kita uraikan. Ada keutamaan-keutamaan besar yang bisa kita dapatkan. Allah menjamin misalnya memudahkan pekerjaannya, kemudian membimbing apa yang dikerjakan, membebaskan dari segala kesulitan, dan membantu dia saat dia berada dalam kesulitan tanpa perantara, dan yang lain-lain sebagainya. Sifat tahajud Nabi ini sudah pernah kita bahas. Jadi antum kalau mau tahajud, bagaimana cara Nabi tahajud? Ini sudah saya uraikan ya. Bagus dan panjang bacaannya, silahkan pilih sesuai dengan kemampuan. Kadang Nabi menunaikan 11, kadang Nabi menunaikan 13, tapi semua dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Kadang dilakukan pertengahan malam, kadang di akhir-akhir malam. Kalau awal malam, rumusnya antum bangun, sholat kemudian istirahat dulu, dan bangun lagi bersiap-siap untuk fajar. Kalau rumusnya di sepertiga malam, maka tidak ada jeda untuk tiduran lagi. Ya? Itu barangkali untuk mengingatkan. Nah, pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada bahasan mengenai sunnah pasca tahajud. Di pertemuan lalu sudah kita bahas bagian yang kedua. Ya. Yang pertama memperbanyak istighfar, ini sudah kita bahas. Yang kedua, kita sampai atau selesai di memperbanyak doa. Jadi kalau sudah tahajud sambil menunggu fajar, apa yang dilakukan? Satu, sifat pengikut Nabi itu yang ikut dengan sunnahnya, yang pertama memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah pernah saya sampaikan, bahkan keutamaannya dijamin di surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Tepat di ayat ke-18-nya Allah sampaikan, "Wabil asharihum yastaghfirun." Ada orang-orang yang sesaat menjelang fajar, setelah tahajudnya, dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan ditempatkan oleh Allah di taman surga, bukan surga biasa, di taman surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa sebagiannya ada yang punya tempat tinggal di surga, di tamannya. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Keutamaan taman surga itu, kalau butuh apa-apa, Allah yang langsung berikan tanpa perantara. Jadi kalau surga yang lainnya, misal ingin minum, itu datang pelayan surga. Namanya wildanun muhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Anda ingin minum diwawakan, yang gelasnya saja terbuat dari kilauan mutiara dan emas yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Itu surga biasa. Taman surga tidak. Anda butuh apapun, Allah yang langsung memberikan tanpa perantara. Kun fayakun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu orang-orang baik saat di dunia. Apa amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Satu, sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Selanjutnya yang kedua, ini rumusnya. Setelah tahajud, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selesai kemarin di pembahasan doa. Nah, di sinilah kita berhenti kemarin dan akan kita teruskan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah sampai pada pembahasan doa-doa sunnah yang bisa dibaca setelah tahajud. Kita berhenti di sini kemarin. Okay.
Dan pembahasan kali ini kita akan teruskan. Kalau Nabi memberikan petunjuk supaya berdoa di akhir-akhir malam menjelang fajar, kita bertanya, bagaimana cara berdoanya? Apa yang mesti diminta? Dan apakah doa saya dikabulkan segera atau tidak? Karena kadang-kadang ada yang berdoa dengan khusyuk bahkan menangis, tapi subhanallah barangkali dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala doanya tidak layak untuk dikabulkan. Doanya tidak layak untuk dikabulkan. Karena itu kita akan teruskan materi berdoa setelah tahajud ini dengan berlanjut pada topik prinsip atau adab-adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Silakan dicatat dulu dalilnya kalau yang ingin mencatat. Kalau yang ingin soft copy-nya nanti di akhir ta'lim bisa diambil. Ini dalilnya. Okay. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dulu inti uraiannya. Kita mulai dengan pengantar dulu prinsip doa. Al-Baqarah 186, Al-Mu'min atau Ghafir, surah ke-40 ayat 60. Gak apa-apa, nanti saya putar kembali Bu ya, supaya lebih kejelasan. Saya akan tuliskan. Maaf, kelihatan insyaAllah. Apa yang dilihat? Saya belum nulis apa-apa. Ada? Bismillah. Pak, kalau saya menulis bisa jelas insyaAllah? Taib ya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186 dan Quran surah 40 Al-Mu'min ayat 60. Perhatikan prinsip doa yang pertama. Jadi ini indahnya teori Al-Quran. Sebelum diminta berdoa, dijelaskan dulu ya, prinsip doa seperti ini, keutamaannya seperti ini. Lalu diterangkan, silahkan kalau ingin berdoa begini adabnya. Lalu ditunjukkan contoh orang-orang yang pernah berdoa begini, doanya seperti ini, dan cara pengabulannya seperti ini. Kurang lengkap apalagi ya. Prinsip yang pertama, perhatikan. Di dalam Al-Quran disebutkan, setiap doa itu yang dipanjatkan oleh siapapun, prinsipnya umumnya pasti dikabulkan. Setiap doa yang dipanjatkan umumnya seharusnya selalu terkabul. Jadi prinsip utamanya, sepanjang kita meminta, seharusnya Allah pasti mengabulkan. Minta apa saja yang sifatnya wajar. Okay. Apa dalilnya? Mari kita lihat yang pertama. Baik. Satu, Al-Baqarah ayat 186. Saya coba tuliskan untuk memberikan penjelasan. Kita hafal ayatnya insyaAllah. Wa idza sa'alaka ibadi sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Alhamdulillah. Bagian pertama. Bagian kedua poinnya, kemudian ujibu da'watad da'i. Da'watad da'i. Idza da'ani, ini poinnya. Perhatikan sebentarnya, lalu kita bandingkan dengan di Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60. Di sini menggunakan kata ujibu, di surat Ghafir menggunakan, perhatikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib. Lakum. Lihat sini perbedaannya, saya tafsirkan pelan-pelan bagaimana indahnya Allah menguraikan kecenderungan manusia dan jawaban dari doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Kalau kita sekedar melihat mushaf terjemahan, maka seringkali diartikan dan bila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, demikian ya terjemahannya. Sekarang perhatikan ya. Untuk mengungkapkan kata bertanya, uniknya Al-Quran menggunakan kata sa'ala. Baik ya? Sa'ala. Sa'ala itu di Quran
termasuk di dalam bahasa Arab, dalam ilmu bahasa Arab, ternyata tidak hanya mengandung satu arti, bukan sekedar bertanya. Sa'ala itu juga bisa mengandung arti sesuatu yang ingin dimintakan. Jadi bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Lihat uniknya bahasa Al-Quran. Ya akhi, mungkin as'al minka at'am. Ya akhi, saudaraku, boleh enggak saya minta sedikit makanan? Mungkin as'al minka at'am. Sa'ala. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kita yang mencari-cari Allah, lembut sekali isyaratnya. Ya Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu ingin mencari-cari aku, saya ingin tanya. Umumnya manusia kalau cari-cari Allah mau apa? Ada maunya. Kalau sedang tidak butuh, lupa. Tapi kalau sedang perlu sesuatu, pasti dicari itu. Tahajudnya rajin, puasanya rajin, mencoba mencari, mencoba menemukan Allah, ya. Karena itu katanya menggunakan sa'ala. Dan hebatnya biasanya di dalam Al-Quran, kata permintaan ini sekaligus pertanyaan itu tidak pernah pakai idza. Tidak pernah pakai idza, ya. Subhanallah. Biasanya langsung menggunakan fi'il mudhari. Contoh Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pakai iya, yas'alunaka. Al-Baqarah 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, ya, menggunakan ya. Uniknya di sini menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, lampau, didahului oleh idza. Kalau idza bertemu dengan fi'il madhi, kata yang menunjuk lampau, ini artinya peristiwa ini pernah terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa yang akan datang. Ini menunjukkan pesan kepada kita, orang yang mencari-cari Allah untuk minta itu, kebutuhan berdoa itu bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang sekarang, dulu pun orang melakukannya, dan sampai kapanpun orang pasti butuh dengan Allah. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang tidak punya kebutuhan dengan Allah. Di dalam hidup ini, dua kalimat ini memberikan kesan kepada kita, tidak ada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Orang kuat pun pasti minta pada Allah. Orang kaya pun pasti masih minta pada Allah. Jadi dua kata ini ingin memberikan kesan, setiap orang yang hidup, satu hal dalam kesempatannya, pasti dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang, Allah sangat marah bila ada seseorang yang tidak mau berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada saya itu akan saya sediakan neraka spesial untuk tempat dia pulang, jahannam. Oke. Saya teruskan sebentar. Biar saya saja yang pegang, jangan ada yang maju ke depan, ya. Baik. Lanjutkan. Ibadi. Ibad itu jamak dari kata abdun. Apa itu abdun? Kalau disebutkan hamba, yang terbayang, maaf, tinggi atau rendah? Rendah. Hebat atau biasa? Dalam pandangan makhluk, dalam pandangan Allah, ternyata abdun ini gelar tertinggi bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat Allah mencintai seseorang, ingin mengangkat derajatnya, itu gelar tertingginya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Manusia biasa ada disebut dengan insan. Kalau dipilih untuk dirinya disebut dengan nabi. Kalau diberi misi menyampaikan pada umatnya disebut dengan rasul. Tapi kalau sudah ingin diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, dirubah kalimatnya menjadi abdun. Karena itulah Rasulullah ketika diangkat untuk mi'raj, tidak dipanggil dengan nabi, tidak dipanggil dengan rasul, tapi dipanggil dengan kalimat tertinggi, abdun. Quran surah 17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyihi, tapi yang dipilih bi abdihi. Karena Allah selalu akan mengangkat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang bersujud di hadapan Allah, dan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah saat orang lain memuji-mujinya. Itulah abdun. Nah, jamaknya itu ibad. Subhanallah. Orang yang sekalipun dia dalam hidupnya, mohon maaf ya, ada kemapanan dalam hal yang dia rasakan, tapi masih mau mendekat kepada Allah, orang ini langsung disebut oleh Allah sebagai ibad.
Artinya, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah diantaranya adalah orang yang banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat antum bangun dari tahajud, selesai menunaikannya, kemudian berusaha berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka kita masuk pada kategori ibadi, ibadi. Masih ingat di hadis yang kemarin? Orang yang bangun di sepertiga malam, ada hadis kudsinya. Kemudian dia memohon kepada Allah. Apa jawaban Allah? Allah kemudian membentangkan rahmat-Nya ke langit dunia. Kemudian mengatakan kepada hambanya, ya ibadi. Panggilannya bukan panggilan amanu lagi. Bukan mukminun lagi. Ya ibadi. Wahai hambaku, apa yang kamu minta? Ingin rahmat sekarang aku berikan. Berdoa aku kabulkan. Ingin ampunan sekarang aku ampuni. Ya ibadi. Ini yang pertama. Jadi seseorang yang biasa berdoa itu adalah ciri diantara orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau antum dalam hidup itu bisa diukur, coba lihat sehari berapa kali berdoa. Sehari berapa kali berdoa, ya? Bagaimana kualitas berdoa kita? Kalau kita berdoa dengan khusyuk dalam keadaan yang baik, maka termasuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Saya lanjutkan, perhatikan sini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni Muhammad, apabila ada hamba-hambaku mencari aku untuk meminta sesuatu, fa inni qarib, maka ini subhanallah, ini yang hebat. Biasanya di Quran kalau sudah ada sa'alah itu selalu dengan kul pasangannya. Sudah ada sa'alah selalu kul. Perhatikan, misal saya beri dua contoh yang tadi ayatnya, Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfiqun, kul ma anfaqtum min khair. Setelah yas'alunaka ada kul, katakan. Al-Baqarah 215. Empat ayat setelahnya, Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa setelahnya? Kul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Kul, selalu kul, setelahnya kul. Jadi kalau orang tanya tentang hukum, ada perintah ayat, katakan Muhammad. Tanya lagi tentang hukum, katakan Muhammad. Tanya tentang kisah, tarikh, katakan Muhammad. Jadi ada batas, ada jeda antara yang ditanyakan dengan jawaban, kul. Tapi orang yang mencari Allah, kulnya langsung dihilangkan. Orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, minta apapun, saat dia bersungguh-sungguh mencari mendekat kepada Allah, maka kata kulnya dihilangkan, diganti dengan kata fa, dengan huruf fa. Kalau mau konsisten, kalimat normalnya fakul inni qarib, tapi kulnya dibuang, diganti dengan fa. Saat kul ini dibuang, seakan-akan ingin memberikan isyarat kalau ada orang yang ingin mendekat kepada Allah tanpa jarak, Allah mendekat kepadanya tanpa jarak, langsung dirangkul oleh Allah. Dan hebatnya tidak cukup menghilangkan kata kulnya, diganti dengan fa. Fa itu dalam ilmu bahasa Arab harfu atfin bila hududin, huruf ataf yang menyertai sesuatu, merespon sesuatu tanpa ada batas sedikit pun. Kalau ayat Qur'annya mengatakan wa inni qarib, wa artinya kita mencari Allah tapi ada jeda Allah datangnya. Kalau pakai thumma, wa idza sa'alaka 'ibadi anni thumma inni qarib, artinya mintanya sekarang baru dilihat oleh Allah besok. Tapi ketika menggunakan kata fa, artinya minta saat ini, saat itu langsung Allah mendekat kepadanya, tidak ada jeda sama sekali. Pernah dengar hadis qudsi, saat seorang hambaku mendekat kepadaku dengan merangkak, maka aku mendekat kepadanya dengan berjalan, dia berjalan aku berlari. Apa artinya fa inni qarib? Subhanallah. Dan ibad ini hebatnya, kalimat ibad ini bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya orang-orang yang bertakwa, tapi orang yang punya banyak dosa pun yang dosanya tak terlukiskan, disebut dalam bahasa Arab dengan israf. Israf itu yang berlebihan. Jadi kalau ada orang makan lontong satu piring, yang ini lima piring sendirian, bisa, itu israf. Kalau ada seorang ibu belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat ingin beli, gak ada uang pun kalau bisa kredit dulu gitu ya. Nah, ini israf namanya, ini israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Ini bohong, yang ini mencuri, yang ini merampok, yang ini mabuk. Ini cuma A, B, C, tapi yang si D semua diborong. Mabuk iya, bohong iya, berzina iya, merampok juga iya, subhanallah. Satu kali ingin taubat, turun ayat di Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 53.
Perhatikan kalimatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Pakai ibad, masih dipanggil hamba, ibad. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah israf dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kalau masih ingin tobat sini, saya pasti akan rangkul. Jadi antum kurang apa lagi? Misal kalau ada di sini yang dalam hidupnya, maaf ya, mungkin sebelum datang ta'lim, ya Allah saya pernah bohong, ya Allah saya pernah berbuat dosa, ya Allah ya saya pernah mabuk, ya Allah saya berbuat ABC, mungkin tidak saya diampuni. Turun ayat itu, hei kamu jangan khawatir, jangan ragu, sepanjang mau datang sini saya ampuni. Karena itu digunakan kalimat ibad. Nah bapak ibu sekalian, seakan-akan ayat ini ingin menyampaikan, ini hukum berlaku universal tanpa batasan. Orang yang bangun di keheningan malam memohon kepada Allah, tak peduli apakah dia seorang pemabuk, pembunuh, perampok yang ingin bertobat, Allah ampuni saat itu. Orang punya hajat, Allah berikan saat itu. Tapi yang paling hebat adalah, perhatikan jawabannya, ujib da'watadda'i idza da'an. Kata ujib, ini kata tidak biasa. Dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari'. Mudhari' itu artinya punya tiga makna. Kalau dalam bahasa Inggris, satu bisa berarti past tense, bisa continuous, okay, dan future. Dulu, sekarang sedang berlangsung, atau nanti kapanpun dilakukan, apa kapanpun dimintakan. Subhanallah, ketika kita meminta dijawab oleh Allah, ujib, seakan-akan ingin memberikan harapan. Kapanpun hambaku meminta, yang dulu-dulu sekarang mau minta, atau kapanpun dia minta keesokan hari sampai dia akan berpulang, pasti aku akan kabulkan, ujib, aku akan jawab. Jadi sifat doa itu kalau dimintakan kapanpun pasti akan dijawab. Dan uniknya di dalam surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-60 dirubah juga dengan kata astajib. Jadi ada yang ditampilkan dengan kata ujib, ada ditampilkan dengan kata astajib. Ini cara membacanya. Satu, dua. Satu, ujibu. Dua, astajib. Panjang mana? Ujib atau astajib? Saya ulang. Satu, ujib. Dua, astajib. Panjang mana? Satu atau dua? Satu, ujib. Dua, astajib. Panjang mana? Ya? Yeah? Baik. Perhatikan sini. Satu, dua, tiga. Satu, ujib. Yang kedua, astajib. Yang ketiga, astajib. Saya belum tanya, jadi gak usah dijawab dulu ya. Wah, takutnya salah. Satu, ujib. Dua, astajib. Panjang mana? Satu atau dua? Nah, sekarang sudah sepakat ya. Ini kita simpan dulu yang ketiga. Panjang yang kedua. Perhatikan, cara Allah menjawab doa seorang hamba, ujib, singkat. Ada orang yang saat meminta langsung dikabulkan, saat minta langsung dikabulkan karena syaratnya terpenuhi. Yang kedua, doanya wajar saat itu dia butuhkan. Tapi ada orang yang saat meminta, saat ini saat berlangsung doa belum dikabulkan, karena menurut Allah barangkali belum siap dia untuk menerima apa yang dimintakan. Mungkin nanti seminggu kemudian setelah siap baru diberikan. Ibu bapak punya anak SD baru kelas 6 minta motor, dikasih tidak? Belum tentu dikasih. Setelah dia SMA kelas 1 dikasih? Baik. Saat dia kelas 6 SD, kita memang punya. Uangnya ada, motornya bisa dibeli, tapi belum siap dia untuk menggunakannya. Kita tunda itu sampai dia siap menggunakannya. Kadang-kadang apa yang kita mintakan itu dipandang oleh Allah, kalau saya berikan sekarang, ini orang belum siap. Belum siap. Diberikan nanti saat dia siap untuk bisa mengembannya. Kadang-kadang kesiapannya ada di dunia, kadang-kadang kesiapannya diberikan saat di akhirat nanti. Turunlah hadis menyampaikan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali, perhatikan apa yang saya uraikan di atas, ada yang langsung dikabulkan saat itu juga, ada yang ditunda sampai dia siap,
ada yang kemudian ditangguhkan di akhirat, diberikan yang lebih hebat dibandingkan apa yang dia mohonkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Yang ini untuk menjawab yang langsung dibutuhkan. Yang astajib untuk menjawab apa yang tertunda yang belum didapatkan saat ini. Bisa esok lusa, bisa di akhirat, atau diganti dengan apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita inginkan. Tapi yang paling hebat, perhatikan. Ianya dibuang. Kalimat normalnya seharusnya astajib, tapi ya-nya dibuang untuk meyakinkan sifat Allah yang beda dengan makhluk. Kalau makhluk begini, misal Bapak minta, "Ustaz, boleh enggak saya minta ini besok ya?" Percaya enggak? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang yang percaya, ada orang yang was-was. Benar enggak ya? Ya. Makhluk kadang-kadang kalau menjanjikan sesuatu belum tentu sepenuhnya percaya, ya. Mohon maaf, jangankan yang biasa, ustadz saja kalau sudah ngasih tahu, ustadz nanti datang insya Allah, masih di SMS juga, di telepon juga, dipastikan juga, artinya kurang yakin, ya. Nah, karena itu untuk membedakan sifat manusia dengan sifat Khalik Allah, ya-nya dibuang, astajib. Ketika ya-nya dibuang untuk meyakinkan pasti saya jawab walaupun bukan saat ini. Jadi berdoa itu enggak ada ruginya, kalau enggak sekarang besok nanti dapatnya. Kalau enggak sekarang, yang lainnya akan didapatkan. Jelas sampai sini? Jadi prinsip yang pertama, setiap orang berdoa itu pasti dikabulkan. Baik. Ini dalilnya. Jadi bisa kita temukan di berbagai tempat. Al-Baqarah 186 di Qur'annya. Surat Ghafir ayat 60. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 3556. Ini hebat sekali. Bahkan di hadisnya disebutkan Allah itu sangat maha pemalu. Ada orang yang mengangkat tangannya kemudian bermohon, tidak mungkin dia dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Artinya setiap berdoa pasti diberikan, ya. Ada lagi hadis yang mengatakan di Muslim nomor hadis 4916, ya. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa sepanjang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ditanya, siapa yang terburu-buru itu wahai Rasulullah? Dialah orang yang saat meminta, saat belum dikabulkan, dia sudah menyimpulkan, doa saya mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Okay. Nah, jadi semua hadis ini, semua ayat ini memberikan gambaran prinsip doa, kalau diminta pasti dikabulkan, dijawab. Pertanyaannya, kenapa Ustadz saya selalu berdoa tapi rasa-rasanya enggak terkabul? Kenapa saya selalu meminta tapi kok ditundanya begitu lama? Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum terkabulkan juga. Barangkali, mohon maaf, kita akan termasuk dalam golongan yang mungkin bukan sekedar ditunda dengan panjang, tapi boleh jadi termasuk yang ditolak doanya. Karena prinsip doa itu seharusnya terkabul, tapi ada orang-orang tertentu yang tatkala meminta, Allah tidak akan mengabulkannya sepanjang hidupnya. Kalau dalam masih keadaan seperti itu. Siapa mereka? Bagaimana supaya kita menghindarinya? Dan hebatnya, mohon maaf, sekhusyuk-khusyuknya antum berdoa, meminta bahkan setelah tahajud, kalau memiliki sifat ini, bahasa hadisnya sampai kapanpun enggak akan pernah dijawab. Jadi nanti kita akan evaluasi kalau ada di antara kita saat ini yang sering kali berdoa meminta padahal sudah menangis, bangun sholat tiap malam, boleh jadi belum terkabul atau tidak terkabul karena punya sifat-sifat yang mungkin kita akan tampilkan. Baik. Ini bagian yang pertama. Sudah? Catat dulu dalilnya karena saya tidak cantumkan di sini. Ya, saya tidak cantumkan. Satu. Dicatat dulu dalilnya supaya tidak lupa. Mau yang panjang yang pendek? Yang pendek, yang ada terjemahan yang Arabnya aja. Terjemahan baik. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in ya, cuma 42 hadis dan pendek banyak terjemahannya. Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-10. Hadisnya nomor 10. Itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim nomor hadis 1051 ditempatkan di kitabnya Al-Arba'in posisi nomor 10. Sudah? Baik. Yang kedua, masih tadi Al-Baqarah 186. Quran surah 2 Al-Baqarah 186. Kemudian Al-Isra surah 17. Al-Isra surah 17. Ayat 110. Ayat 110. Kemudian Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat ini contohnya.
Surah 51 ayat 55 sampai dengan 60 terakhirnya. 55 sampai dengan 60. Sudah? Baik. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita evaluasi dan kemudian kita berhenti di titik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di antara sunnah Nabi setelah kita tahajud, kemudian kita duduk khusyuk beristighfar, lalu memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita mohonkan. Nah, penting diketahui, sebelum kita memohon kepada Allah, ada sunnah Nabi yang lain terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana supaya berdoa itu mudah sampai kepada Allah, cepat diterimanya dan langsung dikabulkannya. Baik. Bagian yang pertama, ini sunnah Nabinya. Hendaklah setiap orang yang berdoa mempersiapkan perangkat dirinya dengan halal dan baik. Saya ulang. Hendaknya setiap orang yang akan berdoa mempersiapkan perangkat dirinya. Perangkat diri itu berarti pakaiannya, kemudian apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, ya, apa yang ada di sekitarnya. Jadi sebelum berdoa pastikan dulu itu halal, pastikan baik, ya. Jadi jangan sampai misalnya antum berdoa sudah menangis terseduh-seduh, disebut nama Allah Asmaul Husna, dipanjatkan di pertengahan malam, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, yang dikenakannya haram, sajadahnya haram. Bagaimana bisa dijawab itu? Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1051 di Al-Arba'in nomor ke-10. Hadisnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik. Jadi ingat, doa itu sangat suci, akan berlabuh di tempat yang suci. Allah yang maha suci tidak akan menerima doa itu yang berasal dari yang tidak suci. Jadi sebelum antum berdoa, sucikan dulu diri kita. Sucikan perangkat kita, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan. Kemudian Nabi menyampaikan, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Kenapa doa disandingkan dengan iman? Ingin menunjukkan pesan bahwa satu, hanya orang yang punya keimanan yang kuat yang mau khusyuk berdoa kepada Allah. Artinya kalau antum dalam hidup tidak pernah berdoa, ada sesuatu yang salah dalam imannya. Dan yang terakhir, perhatikan, setelah membacakan dua ayat Quran, ada yang menarik. Thumma dzakara rajula, kemudian mengisahkan tentang kisah seorang laki-laki. Yutilus safar, dia menempuh perjalanan yang panjang. Di antara syarat diijabah doa dengan cepat, orang yang dalam keadaan safar. Karena itu saya sangat mohon sebesar-besarnya, kalau ada orang yang sedang safar, awas beda ya, antara safar dengan zahab itu lain. Kalau zahab itu perjalanan kurang lebih di bawah 82 km itu zahab. Jadi kalau Bapak Ibu menempuh perjalanan di bawah 82 km, 0 sampai 82 itu zahab namanya. Zahaba yadhhabu. Ana al-yawm adhhab ila jami' al-Azhar. Saya hari ini akan pergi ke Masjid Al-Azhar. Dekat ya? Enggak sampai 80 km. Itu zahab. Tapi kalau lewat dari situ apalagi panjang sekali, sudah zona waktunya berubah, itu disebut dengan safar. Safar, orangnya disebut dengan musafir. Nah, kalau orang sudah musafir, sudah safar, berlaku beberapa ketentuan hukum. Satu, boleh dia menjamak, bahkan boleh dia qasar. Lihat An-Nisa misalnya di ayat 101 disebutkan di sana, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda bepergian di muka bumi dengan jarak yang cukup jauh, tidak ada dosa kalau ingin mengqasar salat. Yang kedua, ini yang paling hebat dan ini yang harus betul-betul kita renungkan dan praktekkan. Dalam keadaan safar itu, Allah akan cepat mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang safar, daripada banyak membicarakan hal yang tidak perlu, lihat sana sini di komentari, kadang-kadang menggosipkan orang lain, tinggalkan yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan zikir dan doa? Barangkali cara Allah saking sayangnya kepada kita, orang lain doanya belum dikabulkan, ibu bapak dibuat safar supaya saat safar itu Allah mengabulkan doa yang belum terkabul itu. Jadi kalau ada yang ingin sedang umrah, berangkat umrah atau perjalanan dari sini ke Jawa, ke Sumatera dan sebagainya, saat di pesawat, di kereta, di bis, ayo perbanyak doa.
Barangkali itulah cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Ya, subhanallah. Itu bagian yang pertama. Nah, orang ini sudah memenuhi syarat yang pertama, doanya mesti terkabul. Yutilus safar. Tidak cukup dengan itu. Ash'atha aghbara. Dan subhanallah, saking capeknya, sampai pakaiannya sudah kumal, wajahnya sudah berantakan, penuh dengan debu. Jadi orang ini datang jauh-jauh untuk berdoa mendekat kepada Allah. Satu perjalanan yang dikabulkan, safarnya, doanya cepat dikabulkan oleh Allah, adalah perjalanan yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu perjalanan hebat, yang bukan safar, walaupun dekat, tapi kalau kita berdoa, saat itu dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan orang yang menuntut ilmu. Jadi saat bapak ibu berangkat dari rumahnya, sampai ke majlis ilmu, sampai kembali lagi, itu subhanallah, malaikat sedang menanti kita mau minta apa itu sama Allah. Saat kita meminta, malaikat mengaminkannya. Hadisnya sahih, di tiga hadis utama. Hadis Muslim, nomor hadis 1389. At-Tirmidzi, nomor hadis 2682. Ibnu Majah, nomor hadis 219. Hadisnya dari Abu Darda. Ini ada orang yang jalan kaki dari Madinah, datang ke Syam, ke Syria, Damaskus. Ya. Sekarang Syria, Palestina, Jordania, Syria disebut dengan Syam. Ya, dulu. Datang ke sana, karena mendengar informasi ada sahabat Nabi Abu Darda, Umar nama aslinya. Ya. Darda itu laki-laki perempuan. Tuh, kita sudah keliru. Laki-laki perempuan? Laki-laki itu sudah keliru kan? Saya ulang sekali lagi, laki-laki perempuan? Perempuan, tahu dari mana? Pastikan dulu, kita lihat dulu sumbernya, ya. Ingat, Imam Muslim pernah membuat kitab di Sahih Muslim, ya, babnya namanya Kitabul Masaqat. Bab Al-Isnadu Minad-Din. Kalau belajar apa-apa, ditelusuri dulu ilmunya dari mana, sumbernya dari mana. Darda itu bukan laki-laki tapi perempuan. Perempuan. Jadi sahabat Nabi ini, asalnya orang yang sangat kaya, punya toko banyak, melimpah hartanya. Saat Nabi datang belum masuk Islam. Singkatnya satu kali, subhanallah, singkatnya beliau masuk Islam, berubah menjadi zuhud. Zuhud, ya. Segala hartanya disedekahkan, mendekat kepada Allah subhanallah. Harta yang dia kumpulkan digunakan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Dan yang paling hebat ada dua hal. Satu, punya teman karib yang selalu menunjukkan kepada kebaikan. Ini contoh bagi kita. Silahkan nanti lihat di Riyadhus Shalihin itu ada pembahasannya. Teman karibnya Salman Al-Farisi. Ada bab Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini, menyampaikan bab 31 kalau tidak keliru. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Saat itu Abu Darda sedang puasa. Ketika Salman disuguhi, kata Abu Darda, silahkan makan. Kata Salman, kenapa engkau tidak makan? Saya puasa, saya tidak akan pernah makan sebelum engkau juga makan bersama saya. Ada banyak kisah yang bisa kita gali itu. Nah, Abu Darda ini kenapa disebut dengan Abu Darda? Karena Uwaimir ini punya putri perempuan yang sangat cantik, luar biasa, namanya Darda. Darda inilah ditaksir banyak orang, sampai saat itu ditaksir oleh Gubernur Syams. Tidak perlu saya sebutkan orangnya. Ditaksir ingin dinikahi, maharnya besar, luar biasa. Tapi subhanallah, ditolak oleh Abu Darda ini dengan kalimat yang sangat indah sekali. Saya sudah merawatnya puluhan tahun untuk dekat dengan Allah. Sekarang dia sudah baik. Saya tidak ingin titipkan pada keadaan seseorang yang kalau dia menjadi pasangan anak saya, bisa lupa dia dengan ketaatan yang telah saya bina itu. Anda bisa bayangkan. Kalau bapak ibu misalnya punya anak perempuan, dilamar oleh orang kaya, punya kedudukan besar, segala bisa dikabulkan, diterima atau sulit untuk ditolak? Baik. Diterima atau sulit untuk ditolak? Dian, Abu Darda menitipkan harapannya kepada Allah. Menitipkan harapannya kepada Allah. Dunia besok lusa berakhir. Lihat pikiran panjangnya. Jadi visi seorang mukmin itu mesti panjang. Antum ngitung-ngitung dunia, pernah gak ngitung-ngitung akhirat? Saldo bank saya sekarang sekian, oh, debitnya sekian, kreditnya sekian, saldo sekian. Pernah gak ngitung saldo akhirat kita sekarang berapa? Ya Allah, debit saya sekarang, oh ini semalam gak tahajud, berarti gak dapat. Ya subuhnya kesiangan, berarti yang dapat pahala sekian. Dosanya sekian persen, saldonya berapa? Orang cerdas itu, makanya disebut oleh Quran itu ulul albab. Ulul albab itu yang bukan cuma ngitung-ngitung dunia, tapi pikirannya langsung tersambung ke alam akhirat. Visinya jauh,
Visinya jauh. Abu Darda punya visi jauh. Sekarang kamu jadi gubernur, bagaimana kalau sudah menikah pimpinan berganti? Jauh visinya. Dititipkan kepada orang soleh, menikah dengan orang itu, lahirlah keturunan-keturunan yang soleh. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian, Abu Darda hafal banyak hadis. Di antara hadisnya ada yang tidak diketahui oleh sahabat manapun. Orang ini datang dari Madinah, subhanallah, kota Nabi, berjalan kaki, bayangkan, tadinya naik unta, kemudian dijual untuk bekal, jalan kaki. Jarak Madinah ke Syria sekarang kurang lebih sehari semalam kalau pakai bis. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Jangan dulu dijawab, sudah pernah atau belum? Okay. Dan jangan bayangkan situasinya seperti sekarang. Subhanallah. Datang jalan kaki, sampai di sana bertemu Abu Darda, terlihat seperti orang kecapean, kelelahan dalam fisiknya, tapi wajahnya memancarkan senyuman. Orang ini. Kata Abu Darda, ya akhil karim, a'indaka haja? Saudaraku, Anda punya keperluan apa katanya? Kata orang ini langsung singkat, padat, lugas, tegas. Uridul hadith. Saya pengen hadith. Saya dengar ada hadis yang pernah disampaikan oleh Anda, tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Uridul hadis. Saking bingungnya Abu Darda, jauh-jauh jalan kaki ke sini cuma pengen satu hadis. Kata Abu Darda ditanya, "A'indaka haja ukhra?" Apa Anda tidak punya kebutuhan yang lainnya? "La la la, faqat uridul hadis." Tidak, saya cuma pengen hadis saja. Menjaga keikhlasannya, tidak melekatkan dengan motif yang lainnya. Uridul hadis. Subhanallah. Perhatikan, orang jalan kaki tidak ada fasilitas yang memadai untuk mendapatkan satu hadis saja ditempuh perjalanan. Untuk dapat satu hadis. Antum yang fasilitasnya banyak, yang punya sepeda, yang punya motor, masjidnya bahkan ada yang di samping rumahnya, saat taklim fasilitasnya bagus, direkam juga, ustadznya datang sendiri, masih enggak mau tersentuh untuk taklim. Dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Dan itu bukan satu dua hadis, kadang-kadang satu pertemuan bisa 3-5 hadis. Ada muridnya Imam Malik datang. Saya ingin hadis katanya. Ditolak oleh Imam Malik, tidak. Nunggu di luar sampai bosan, kata Imam Malik pada yang bantu beliau, khadim beliau, cambuk dia katanya. Cambuk ini bukan marah, untuk menguji kira-kira masih bertahan enggak. Ketika dicambuk sampai 40 kali, dicambuk, Anda zalim kepada saya, kata orang ini. Saya sudah menjual apa yang saya punya. Jadi orang ini menjual apa yang dia miliki, kekayaannya dan sebagainya, hanya untuk menempuh perjalanan supaya belajar hadis pada Anda. Anda zalim pada saya. Baik ya. Kata Imam Malik, kalau begitu saya ingin balas kezaliman saya. Apa yang bisa saya lakukan? Berikan saya hadis sesuai dengan cambukan yang telah tadi diberikan. Jadi dicambuk 40 kali, minta 40 hadis. Begitu disampaikan 40 hadis oleh Imam Malik, kata orang ini, tolong cambuk saya lagi sebanyak-banyaknya, belum cukup hadisnya. Ada orang yang dicambuk sekedar untuk belajar. Antum tidak pernah dicambuk, dikasih fasilitasnya, bahkan hari Kamis dikasih takjilnya, dikasih buka puasanya, dikasih bukunya, dikenyangkan perutnya, ustadznya datang. Tadi ada pertanyaan, yang enggak puasa boleh buka enggak? Boleh. Gampang, di sini manhajnya sederhana. Yang enggak puasa buka yang mau dimakan, yang puasa yang makannya. Singkat ya. Baik. Sekarang perhatikan. Jadi orang ini ketika datang langsung disampaikan hadisnya. Hadisnya tentang ta'lim. Ini yang hebat. Yang dalam perjalanan tidak mengenal jauh, dekat pun doanya dikabulkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan baca sampai di sini, lihat yang di Ibnu Majah. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa hatta alhitan allati fil bihar. Orang yang menyiapkan dirinya menempuh satu perjalanan, salaka itu mau dekat mau jauh saya tempuh. Jadi orang yang serius menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman. Kalimat iltamasa itu bukan sekedar belajar, menyiapkan perangkatnya supaya bisa diraba, dicatat, dilihat. Perhatikan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Balasan pertama, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga karena ilmunya. Yang kedua, perhatikan, wa innal malaikata, setiap dia akan berangkat, malaikat itu membentangkan sayapnya, ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Ridhanya malaikat itu punya dua makna. Satu, memohonkan ampunan, al-istighfaru lahu, dan yang kedua, mengaminkan doa setiap yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Jadi tolong pakai ini sunnahnya. Setiap berangkat dari rumah sampai sini, sampai pulang lagi, gunakan sunnahnya. Jangan cuma di jalan, lihat pohon bagus, dikomentari bagus. Lihat rumah orang-orang yang bangun, kita yang komentar.
Lihat orang jalan olahraga, kita bawakan sampaikan pada teman. Duh, orang itu ya jam segini olahraga, harusnya taklim, udah ria tuh. Banyak yang dibawa. Kenapa kita tidak gunakan dengan zikir istighfar pada Allah? Perbanyak doa mendekat kepadanya. Subhanallah, itu taklim. Nah, orang tadi datang jauh-jauh, itu sudah cukup baginya doanya dikabulkan. Apalagi tujuannya ingin berdoa. Yang lebih hebat, yang muddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit begini. Thumma qala, kemudian mengatakan, Ya Rab, Ya Rab, disebut Asma'ul Husna. Tiga syarat doa mestinya terkabul dengan cepat. Apa kata Nabi? Ba'anna yustajabu li dhalik. Gimana doa kamu bisa dijawab? Fama'amu haramun, wa mashrabu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya biharamin. Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dikenakannya haram, dan perangkat kehidupannya berasal dari yang haram. Orang seperti ini, perhatikan kalimatnya, yustajab itu bukan fi'il madhi tapi fi'il mudhari. Mudhari itu bentuknya past tense continuous future. Jadi orang ini kapanpun meminta, sesulit apapun, menangis darah apapun, gak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala selama perangkat hidupnya itu haram. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kita berhenti dulu di bagian yang pertama ini. Jadi kalau antum ingin segera dikabulkan doa oleh Allah, maka coba lihat diri kita sebelum berdoa. Ada yang haram tinggalkan, yang kurang perbaiki, yang sudah bagus pertahankan dalam kehidupan. Saya berhenti dulu, barangkali kita akan dialog dulu. Saya perkenankan kalau ada yang ingin bertanya, bagi yang menuliskan silakan dituliskan, nanti bisa dikumpulkan di depan. Ya. Saya perkenankan. Silakan, Pak. Diulang, Pak. Diulang. Salamnya diulang. Salamnya diulang. Yang kedua itu yang pengen saya dengar. Kalau Bapak sunnah mengucapkan salam, tapi menjawabnya wajib. Saat Bapak mengucapkan salam, yang jawab cuma 1-2 orang. Padahal perintah Qurannya jelas. An-Nisa 86. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau diberikan penghormatan lewat salam, maka segera respon. Bahasanya pakai fa. Tadi kalau fa itu ada jeda atau tidak? Tidak ada. Jadi selesai diucapkan cepat jawab. Jangan dikasih jeda. Ah, ngobrol dulu sebentar baru dijawab waalaikumsalam. Tidak. Jawab dengan serupanya atau yang lebih baik daripadanya. Silakan, Pak. Saya ulang. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, kalau anak yang baru lahir itu diharuskan untuk diakikahkan. Ada orang yang menyebutkan bahwa apabila anak itu tidak diakikahkan, maka doa anak itu kepada orang tuanya sampainya atau nyampainya itu lama. Oleh karena itu, meskipun sudah dewasa, sebaiknya anak tersebut diakikahkan. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ini bagus pertanyaannya. Apakah ada kaitan antara akikah dengan doa? Khususnya, apakah orang yang diakikahkan atau tidak diakikahkan? Apakah orang yang tidak diakikahkan doanya akan terhambat dalam arti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak benar karena bertentangan dengan keterangan Al-Qur'an dan Sunnah. Satu, tidak ada dalilnya di Qur'an, tidak ada dalilnya di hadis. Dan tidak ada kaitan khusus antara akikah dengan terkabulnya doa. Kalimatnya umum di sini, siapa saja, man itu siapapun yang meminta. Ya, sepanjang yakin karena Allah, mau sudah diakikahkan, mau belum karena alasan-alasan yang wajar, kalau dia meminta dengan syarat-syarat ini terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitan akikah bukan terkabul dengan doa. Kaitan akikah itu terkait dengan dua hal utama. Satu, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berikan karunia berupa anak yang akan dirawat sebagai amanah, kita bersyukur. Orang minta-minta belum mendapatkannya, ya. Ada yang minta laki-laki dapat perempuan, minta perempuan dapat laki-laki, minta cepat tiba-tiba lambat, minta lambat tiba-tiba cepat, gitu. Makanya ada yang berselorah mengatakan, bedanya katanya pilkada dengan pilkabe agak jauh, walaupun awal-awalnya sama, ya. Kalau pilkada saat terpilih, apa namanya? Baik saat terpilih. Ingat, gitu kan? Saat terpilih, ingat. Tapi kalau pilkabe, siap-siap pun, ya. Kemudian, apa namanya? Bisa jadi. Kalau pilkada itu lupa jadi, gitu kan?
Baik, lupa? Ah, jadi lupa. Mohon maaf. Kalau pilkada jadi lupa, setelah dipilih lupa, ya. Tapi kalau pilkada lupa pun jadi katanya. Kata para ulama itu. Nah, kaitannya itu satu dengan syukur. Jadi setelah Allah berikan, orang lain belum dapat, kita dapat, syukuri itu. Ada akikah. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting. Akikah itu dari kata aqa. Apa itu aqa? Aqa itu sesuatu yang dibelah, dipotong. Jadi kalau saya misalnya pegang spidol, saya belah dua begini, dipotong, itu aqa. Perhatikan, sifat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandung 9 bulan, menyusui, merawat dan sebagainya, sudah besar durhaka. Itu dalam fikih akhlak, kedurhakaannya disebut dengan uququl walidain. Uquq itu terpotong kasih sayang kedua orang tua, seakan-akan perhatiannya dipatahkan di tengah jalan. Bukankah ibu merasa kecewa kalau ada anak durhaka? Setelah dirawat apa dan sebagainya, tiba-tiba anak itu luar biasa berperilaku buruknya. Tiba-tiba suka refleks lisan berkata, aduh saya sudah mengandung kamu, saya sudah merawat kamu dan sebagainya. Seakan-akan jerit payah itu terpotong. Karena itu dalam fikih disebut uququl walidain. Nah, upaya untuk memotong sifat jelek ini, supaya tidak tumbuh di kemudian hari, dalam bahasa fikih disebut dengan aqiqah. Jadi aqiqah itu kaitannya dengan dua hal. Satu syukur, yang kedua permohonan doa kepada Allah. Dengan ikhtiar ini memohon supaya sifat-sifat hewaninya itu dipotong lebih dini supaya tidak tumbuh dan mudah diarahkan di masa yang akan datang. Jelas ya? Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Berikutnya, Ustadz, betulkah pada saat Rasulullah menikahi Khadijah, pada saat itu Khadijah berumur 28 tahun, sedangkan Rasulullah 25? Allahumma salli wa sallim wa alaikum. Bapak dan ibu sekalian, memang dalam pendekatan sejarah terkini, ada perbedaan sudut pandang dari para sejarawan. Ya. Sudut pandang perbedaan dari para sejarawan. Dulu dalam kitab-kitab Turath disebutkan Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu usianya 40 tahun, sedangkan Rasulullah usia 25 tahun. Saat itu menikah, Khadijah sudah juga memiliki keturunan dari dua orang suaminya, ya. Dan uniknya begini, saya perjelas sebentar. Ibu bapak pernah enggak kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Tahu ya? Baik. Nanti saya berikan gambaran. Ini ada yang menarik di sini ya. Jadi kalau kita haji atau umrah, mungkin kalau umrah, kalau dari Zamzam itu kita keluar dari Zamzam, misal ini Menara Zamzam, kita keluar mau masuk ke pintu King Abdul Aziz misalnya, coba berbelok ke kanan, ya, kurang lebih barangkali 100 meter, ya. Saat belok sebelum sampai 100 meter itu ada bangunan besar di atasnya, ya. Yang tinggi bukit, di atasnya ada istana. Ya, pernah tahu ya, di atasnya ada istana. Itu persis samping Zamzam kalau akan masuk ke Masjidil Haram. Ada bukit besar, di atasnya ada istana, itu disebut dengan Jabal Qubais. Itu tempat memberikan pengumuman bagi orang-orang Quraisy saat itu. Jadi kalau ada informasi penting, peperangan dan sebagainya, orang akan naik ke Jabal Qubais diumumkan, itu tempat kebesaran. Karena itu istana dibangun di Jabal Qubais. Untuk memberikan gambaran, ini memberikan simbol kebesaran orang-orang yang memimpin Saudi pada saat ini. Yang menarik begini, persis di bawah Jabal Qubais ada satu tiang lampu. Sampai sekarang masih ada. Itu langsung berbanding lurus dengan Bukit Safa. Disitulah rumahnya Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Kurang lebih 50 meter dari situ berjalan, ada bangunan rumah warna kuning. Itu rumah Nabi dilahirkan. Rumahnya Rasulullah di situ. Seberangnya di atas Bukit Marwah, keluar dari pintu itu rumahnya Khadijah. Sedangkan bukit dari Marwah yang kesananya Taif sampai ke rumah Nabi, itu tempat dagangannya Sayyidah Khadijah. Nah, yang ingin saya sampaikan, kenapa kemudian orang ini disebut dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, namanya Amr bin Hisham. Jadi orang ini sangat aneh ya, sangat aneh. Apa yang disampaikan Nabi selalu dia ingkari. Padahal Rasulullah itu jangankan sama kawannya, lawannya pun mengakui keunggulannya, kejujurannya. Perhatikan, Abu Sofyan saat menghadap ke Heraklius, ditanya oleh Heraklius, Raja Roma itu, Herakla, apakah orang yang datang mengaku sebagai Nabi ini, orangnya banyak musuhnya? Ya. Orangnya jujur? Ya. Amanah? Ya. Apakah orang ini selalu menyakiti orang lain? Tidak. Jadi semua yang disampaikan, walaupun musuhnya, mengakui orang ini baik. Cuma satu orang, Amr bin Hisham, yang tidak mau mengakui apapun yang disampaikan Nabi. Karena itu, orang-orang pada saat itu menggelarinya Abu Jahal. Jahal itu bodoh, kalau disandingkan dengan Abu artinya orang yang sangat bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, ini yang paling bodoh. Lawannya aja mengakui, kok orang ini tidak gitu. Kenapa? Ternyata, mohon maaf, dia punya motif.
waktu mudanya dalam satu kisah, tapi perlu diverifikasi, nanti barangkali Ustaz Khalid memperdalam lagi. Jadi saat muda Nabi suka berolahraga, bergulat dengan Amr bin Hisham, dia dikalahkan. Saat kalah cedera, ya, keseleo ototnya, di situ punya hasrat ingin membalas kekalahan itu. Saat itu belum terjadi, nah ini sambungannya. Wafatlah suami dari Khadijah yang kedua, Amr bin Hisham ingin menikahinya. Banyak orang ingin menikah dengan Khadijah. Ketika akan menikahinya melamar, ditolak oleh Khadijah. Beberapa saat setelah itu, Rasulullah melamar Khadijah melalui pamannya Abu Talib. Itu pun permintaan Khadijah. Bertambahlah perasaan tidak sukanya, dendam di situ dengan Nabi. Dari sejak itulah tidak suka apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, berapa usia pada saat itu? Kalau sejarawan dulu banyak mengatakan 40 tahun. Cuma ada sejarawan kontemporer yang sekarang membuat analisis-analisis. Dikeluarkan usia-usia anak Nabi pada saat Rasulullah itu kemudian menikah, berapa usia anak-anaknya, berapa usia anak yang dilahirkannya, saat menikah dengan Aisyah berapa usia Fatimah, berapa usia sahabat yang lain dan sebagainya. Ketika dianalisis ini, dikeluarkanlah angka hitungan 28 tahun, keluar hitungan itu. Apakah mana yang benar, 28 atau 40 tahun? Jawaban yang paling benar, wallahu'alam, ya, wallahu'alam. Apakah 28, apakah 40 tahun? Karena ada kaidah dalam ilmu tarikh. Dalam ilmu tarikh, baik yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, kalau di dalam satu peristiwa tidak disebutkan dengan jelas data-datanya, artinya jangan capek mencari data peristiwanya, tapi yang diinginkan mencari hikmah perjalanan hidupnya. Antum nelusuri sampai kiamat kurang 2 hari, berapa lahirnya Khadijah, manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya. Lebih baik diteladani bagaimana cintanya kepada Nabi, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana. Buka Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Maaf agak panjang sedikit Ustaz Iman, karena ini menarik ini. Jadi Rasulullah menerima wahyu di mana? Gua Hira. Satu kali di awal-awal masa Islam, saat ke Gua Hira wahyunya enggak turun, belum turun. Subhanallah, saat turun dari Gua Hira siang bolong, siang-siang, tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad, Muhammad, lihat kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, ke belakang nengok sepenuhnya, karena kalau Nabi dipanggil berbalik, itu gak begini. Nabi kalau dipanggil, berbalik sepenuhnya. Jadi mulai saat ini yang belajar sunnah Nabi, kalau dipanggil, itu nengoknya jangan cuma begini. Berbalik sepenuhnya. Ketika berbalik gak ada orang, subhanallah, lihat ke atas, begitu lihat, menengok begini, Muhammad, tiba-tiba ada sosok jubah putih seperti orang duduk, rambutnya panjang, di awal masa Islam. Saya ingin tanya, kalau Pak Johan keluar dari Al-Ihsan ini siang-siang, Pak Johan, Pak Johan, kanan gak ada, kiri gak ada, belakang gak ada, di atas ada yang kayak duduk, jubah putih, rambut gondrong, apa yang dilakukan? Itu pasti lupa motor itu, lari. Itulah yang terjadi pada Nabi. Lihat redaksi hadisnya. Uniknya, faru'ibtu minhu. Ru'iba itu ketakutan luar biasa sampai bulu kuduk merinding naik. Itu ru'iba. Tapi kalau ketakutan bulu kuduk naik tapi sudah enggak ada kesempatan kabur, dirubah redaksinya dari ru'iba menjadi aujasa. Aujasa, ya. Ini kalau panjang agak cerita, agak panjang dia kalau cerita agak panjang. Lihat nanti saja di Adz-Dzariyat Quran surah 51 ayat ke-24. Ini bedanya ru'iba dengan aujasa. Jadi Nabi Ibrahim malam-malam kedatangan tamu, Bapak Ibu sekalian. Tamunya bukan satu dua orang, banyak. Dan hebatnya, mohon maaf, saya ingin tanya dulu sebentar. Kalau kita nanti insya Allah tengah malam kedatangan tamu malam-malam, jam 1, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka enggak? Itu bedanya kita dengan seorang Nabi. Oke, sekarang begini. Taruhlah kita berani untuk melihat, diintip dulu. Begitu dibuka jendela sedikit, kelihatan yang datang agak banyak orang, jubah putih, rambutnya panjang. Dibuka enggak? Tengah malam. Perhatikan hebatnya Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah engkau dengar kisah tentang Nabi Ibrahim dan tamu-tamunya yang dimuliakan itu? Idh dakhalu alaihi, ketika datang bertamu malam-malam hari, faqalu salama, mengatakan assalamualaikum. Apa jawab Nabi Ibrahim? Tidak ada prasangka buruk, dibuka, dijawab, salam, alaikum salam. Enggak ditanya, bapak dari mana? Ada keperluan apa? Dilihat, qaumun munkarun. Ini orang-orang dari jauh, kayaknya capek, lelah, enggak usah banyak ditanya. Dipersilahkan masuk, langsung istirahat. Tidak cukup sampai di situ, saking baiknya. Karena itu disebut dengan Ibrahim,
dari kata Abun Rahim, seorang ayah yang sangat penyayang. Faragha ila ahlihi, datang kepada istrinya Sarah yang sedang ada di dapur, bertanya, "Ma, kita punya menu masakan terbaik apa untuk tamu kita malam ini?" Dikatakan belum ada yang istimewa kecuali lembu itu belum disembelih. Subhanallah. Disembelih dulu, dimasak dulu jadi gulai. Faja'a bi'idlin samin, lalu datang dihidangkan dengan gulai yang sudah di hadapannya itu, kambing muda, maaf, sapi muda. Apa yang terjadi? Subhanallah. Qala ala ta'kulun, tapi tamunya enggak pernah nyentuh makanannya, dia menjadi liati. Karena penasaran, Nabi Ibrahim melihat dari atas sampai ke bawah. Begitu di atas dilihat sampai ke bawah, kakinya enggak napak dengan lantai. Lengkap sudah ya? Baik. Baju putih, rambut gondrong, banyakan, datang, makanan enggak disentuh, kaki enggak napak dengan lantai. Kalau antum dalam situasi seperti Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan? Itu sudah ada, tidak ada, sudah tidak ada peluang untuk kabur. Tidak ada. Karena itu kalimat Qur'annya bukan ru'iba, fa'aujasa minhum khifah. Takut luar biasa, tapi sudah tidak ada peluang untuk meloloskan diri. Qalu la takhaf, orang-orang itu berkata, kamu jangan takut. Wabasyaruhu bighulamin alim, dibalas kebaikan Ibrahim itu dengan jamuan yang hebat. Mereka ternyata malaikat yang sedang menyamar, dibalas dengan dianugerahkan doa yang selama ini dimohonkan belum terkabul. Sarah dijadikan bisa mengandung, diberi kabar akan melahirkan anak laki-laki yang sangat cerdas, dialah Ishak. Kenapa anaknya cerdas? Karena akan diutus kepada umat yang pintar tapi bandel. Itu ya. Nah, apa hubungan dengan Khadijah? Rasulullah kan tadi gemetar, bulu kuduknya itu naik, merinding, tapi masih punya kesempatan lari. Itu lari, datang kepada istrinya, diketuk pintunya, subhanallah. Begitu dibuka oleh Khadijah, lihat wajahnya, setengah kegelisahannya hilang. Bu, baru melihat wajahnya Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Belum cukup itu, terlihat suaminya gemetar, minta dibawa ke kamar. Sampai ke kamar, dia berkata, Rasulullah berkata, zammiluni, tolong selimuti saya, selimuti saya. Diselimuti oleh Khadijah. Saat itu dikatakan, mendengar ucapan Khadijah, hilang semua kegelisahannya. Duhai suamiku sayang, engkau itu orang baik, selalu menolong orang, tidak pernah memutuskan silaturahim, tidak ada orang yang akan jahat kepadamu, yakinlah saya selalu bersamamu dalam suka ataupun duka. Khadijah mendengar itu tenang, Nabi tenteram, hatinya hilang kegelisahannya. Saat itulah turun surah Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir kum fa'angfir wa rabbaka fakabbir. Jadi kalau ibu ingin mencari tentang Khadijah, jangan dicari tentang hakikat yang tidak tampak, cari keteladanannya. Karena hikmahnya Nabi menikah dengan lebih dari 4 istri, ternyata semua perempuan yang dinikahi Nabi itu mewakili karakter perempuan di muka bumi ini. Coba ibu cari kira-kira mirip siapa. Apakah Khadijah, Aisyah, Zainab? Kalau Zainab saya kira agak jauh ini ya. Baik. Ummi Kulsum dan sebagainya. Itu ada semua, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan ada. Tapi hebatnya setelah menikah dengan Nabi diarahkan kepada yang positif. Yang perhitungan tadi yang ngitung dunia jadi ngitung akhirat. Yang cemburuan, kecemburuannya diarahkan kepada yang positif. Aisyah sangat cemburu ketika Nabi menyebut-nyebut Khadijah dalam tidurnya. Tapi bukan cemburu yang negatif. Maksudnya Rasulullah, apa sih kebaikan-kebaikan Khadijah yang belum saya teladani? Supaya kalau saya bisa teladani, tidak Khadijah saya yang disebut dalam mimpinya, saya bisa disebut. Itu diantaranya. Ditolong ibu temukan kira-kira mirip siapa. Kalau suami punya masalah pulang ke rumah masih belum selesai masalah, ketika buka pintu, artinya masih jauh dengan Khadijah itu. Berikutnya, mengenai doa dalam sholat, kapan waktu berdoa yang benar? Apakah saat sujud dalam sholat, pada saat salam, setelah salam, dan doa ketika khutbah Jumat, apakah angkat tangan atau tidak? Yang pertama, doa dalam sholat yang dikabulkan ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan dan dalilnya sahih. Yang pertama, saat berdiri. Hadisnya qudsi bahkan. Saat berdiri. Ini jangan main-main dengan ini. Ini yang paling hebat ya. Hadisnya qudsi. Saya percepat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan, perhatikan, saya langsung kepada matan hadisnya. Idza qala al-'abdu, ya, qusimati shalah baini wa baina 'abdi, kata Allah, kata Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qusimati shalah atau qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, saya bagi dalam salat hak dan kewajiban antara aku dengan hambaku.
Idza qala al-'abdu, kalau hambaku membaca dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba kemudian berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla athna 'alayya 'abdi, Allah langsung menjawab, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah langsung merespon, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan betul kalimatnya. Kalimat yang pertama ini, kata para ulama, memberikan kesan, kalau kita sedang baca Al-Fatihah dalam sholat, sedang berdiri, rasakan kita sedang berdialog dengan Allah. Bukan bacaan biasa. Karena itu turun hadis di Muslim nomor 97, yang di Arba'in nomor kedua posisinya. Ada ihsan, masjidnya Al-Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu. Jadi kalau kita sedang beribadah kepada Allah, rasakan seakan-akan bersama Allah. Berdialog. Kalau kita tak mampu menatapnya, yakinkan saat beribadah Allah mengawasi kita. Itu ada jawaban. Yang paling hebat, perhatikan. Wa idza qala al-'abdu, ini poinnya. Kalau hamba sedang berkata, iyyaka na'budu. Perhatikan rumusnya ya. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami jadikan aktivitas kami sebelum sholat sebagai ibadah kepadamu. Jadi sebelum sholat itu nanti antum zuhur sholat, ya. Sekarang niatkan ibadah, nanti makan niatkan ibadah, minum ibadah, pulang ibadah. Kalau ada hamba yang seperti itu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya permohonan, hanya kami mohonkan kepadamu. Kenapa kalimat iyyaka nasta'in ini muncul? Karena ini perintah di Quran saat dalam fikih sholat, Al-Baqarah 45. Perhatikan, bagi orang-orang yang punya persoalan sebelum sholat, wasta'inu bisabri wassalat. Kenapa kita dipanggil oleh Allah lewat sholat? Itu bukan hanya tuntutan fikih semata. Allah sebetulnya ingin menyelesaikan segala persoalan yang kita bawa sebelum menghadap kepadanya. Seakan-akan ketika mengatakan, hayya ala sholat, sini sholat. Punya masalah apa? Punya problem apa? Punya kesulitan apa yang akan diselesaikan? Karena itu dalam panggilan adzan setelah hayya ala sholat apa? Hayya ala falah. Kalau orang sholat pasti bahagia karena masalahnya selesai. Karena itulah ketika kita mengucapkan, iyyaka na'budu ya Allah, adabnya, saya sudah beribadah kepadamu, sekarang punya permohonan, hanya kepadamu saya panjatkan. Apa jawabnya? Hadza baini wa baina 'abdi, inilah komitmen antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, perhatikan kalimatnya, wali 'abdi, dan untuk hambaku yang telah menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah itu, masa'ala, apapun yang engkau minta saat ini, aku akan berikan. Aku akan berikan. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria sejak muncul perintah sholat di awal-awal. Jadi sholat itu bukan hanya pada Nabi Muhammad. Nabi Isa sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Zakaria sholat. Tapi caranya tidak sama dengan kita. Perhatikan hebatnya cara Allah mengabulkan doa. Saya mau tanya, kalau suami istri sudah menikah, puluhan tahun belum punya keturunan, suaminya sudah divonis sepuh, istrinya divonis monofus dan mandul, secara medis mungkin tidak punya anak. Secara medis mustahil punya anak. Nabi Zakaria bangun, masuk ke mihrabnya. Ali Imran surah 3 ayat ke-38 dan 39. Perhatikan. Dalam salatnya berdiri itu meminta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Zakaria bermohon kepada Tuhannya. Apa doanya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha mendapatkan keturunan, berobat sana sini enggak dapat-dapat. Sekarang saya pasrah hanya meminta kepadamu. Innaka sami'ud du'a. Sungguh hanya engkau yang pasti mendengar doa saya. Tidak menunggu lama, doa selesai dipanjatkan, langsung muncul ayat 39. Fa, tidak pakai waw, tidak pakai thumma. Fanadatul malaikatu. Maka tiba-tiba datang malaikat setelah doa dipanjatkan, menyeru. Perhatikan. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria itu belum selesai salatnya, masih berdiri. Masih berdiri dalam salatnya, baru selesai berdoa, malaikat langsung turun. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Anda dapat kabar gembira, Allah memberi kabar kamu akan punya anak. Langsung bahkan namanya dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut medis bisa lahir, bayi yang hidup dari rahim perempuan yang monofus dan mandul, kata Allah hidup dia. Saking bingungnya Nabi Zakaria sampai enggak percaya. Kok bisa ya? Padahal awalnya minta setelah dikasih, kok bisa katanya? Qala anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati akhir. Ya Allah, kok bisa saya punya anak padahal saya sudah sepuh katanya. Istri saya pun sudah monofus dan mandul, coba berikan tanda dan seterusnya. Artinya, kalau orang benar salatnya dalam berdirinya meminta kepada Allah itu sudah ditunggu. Mau minta apa? Pasti dijawab itu kalau mintanya benar. Pertanyaannya sekarang, maaf,
Bapak Ibu, kalau Allah sudah meminta seperti itu, apapun dikabulkan, mau minta apa? Yang belum punya motor minta apa? Yang belum punya mobil? Tak mobil. Sudah punya mobil minta? Yang belum menikah minta? Yang sudah punya istri minta? Oh, minta istri lagi, Bapak Ibu minta anak, Pak. Bu, tolong tandain Bu ya, sebelah sini tadi bapaknya nih. Mungkin ibunya ada di belakang. Perhatikan, karena itulah saat berdiri diberikan oleh Allah satu tawaran, kalau dibacakan diberikan apa yang dibutuhkan. Mau enggak? Itulah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah solusi terbaik dari masalah yang kami miliki. Maaf, ihdinas siratal mustaqim itu arti yang tepat, bukan tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu bahasa kiasan, enggak pakai oh bu, itu bahasa kiasan. Ihdina dari kata hudan, hidayah, itu solusi dari persoalan yang dihadapi. Jadi punya masalah apapun, solusinya ya Allah tolong berikan. Siratal mustaqim itu kata kiasan, majas dalam bahasa Arab, yang mudah tidak sulit prosesnya. Jadi berikan solusinya tapi mudah. Jadi ketika kita meminta dalam sholat, itu minta ya Allah, saya punya masalah, tolong berikan. Diberikan oleh Allah satu bacaan, dibaca. Jadi yang punya masalah di rumah tangga, diberikan solusinya. Yang punya masalah di pekerjaan, diberikan solusinya. Dan itu bukan solusi biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, Allah tidak murka dengan apa yang dikerjakan. Waladdallin, dan tidak tersesat dalam mengerjakannya, mudah dikerjakan. Jelas sampai di sini? Baik. Yang jadi persoalan, kalau sudah dikasih cukup tidak? Kadang-kadang diberi pun masih ingin yang spesifik. Saking sayangnya Allah kepada kita, diberikan kesempatan kedua setelah baca Al-Fatihah, diminta memilih surat-surat yang sesuai ayatnya dengan keperluannya, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Yakinlah semua ayat Quran itu solusi persoalan hidup kita. Itu sudah tegas disampaikan, bahasanya hudan. Lihat tadi Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihin. Di bulan Ramadan Quran diturunkan. Apa fungsinya? Hudan. Hudan. Solusinya disebut hudan, memintanya disebut ihdina. Nah, orang Islam saking sayangnya Allah kepada mereka, dipaksa. Dipaksa supaya dapat solusi itu lewat sholat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan. Yang di ayat 185, linnas, untuk manusia. Jadi kalau ada orang yang mau baca Quran, dapat hidayah. Tapi orang Islam dipaksa supaya dapat solusi itu lewat sholat. Perhatikan, siapa orang yang dapat hidayah itu, muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa. Jadi sholat itu sebetulnya supaya memudahkan Allah menyelesaikan persoalan kita. Silahkan pilih kalau ingin spesifik dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada ayatnya sesuai dengan keperluan kita. Misal, mohon maaf, yang punya persoalan rumah tangga, An-Nisa 34 misalnya sampai dengan 36. Ustadz, suami marah-marah terus, ayat 19-nya. Ustadz, istri saya cerewet, gak mau nurut pada yang baik-baik, ayat 34-nya. Jadi ketika tahajud pisah kamar itu, suaminya baca 34, istrinya 19 terus gitu ya. Begitu, subhanallah. Anak-anak gak bisa bagaimana mengarahkan supaya soleh. Lihat Luqman 13, ayat 13 sampai 19. Ustadz, kalau anaknya banyak bagaimana? Yusuf pindah. Ustadz, pekerjaannya susah saya ini, bagaimana supaya dimudahkan? Al-Isra ayat 79 sampai 82. Ustadz, mudah tapi datang lagi banyak. Al-Insyirah, semuanya ada di situ. Tinggal kita bacakan. Masalahnya enggak hafal. Jadi dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi. An-Nas lagi, An-Nas lagi. Pantas mimpinya ketemu jin terus, itu yang dibaca. Yang jadi persoalan ya. Jadi pertama saat berdiri itu caranya. Jadi kalau ibu bertanya atau bapak bertanya dari kertas tadi, artinya siap menghafalkan ayat Quran. Hadir malam Jumat nanti kita berikan gambarannya. Yang kedua saat ruku, tapi dalam ruku enggak boleh baca ayat Quran ya. Cukup minta kan. Baca doa yang sunnah dulu, bisa pilih banyak doanya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan sebagainya banyak. Silakan setelah itu mintakan dalam hati kita atau membaca doa yang seperti Nabi contohkan. Silakan buka buku sifat salat Nabi, banyak di situ doanya ya. Yang karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang karya Syekh Sya'rawi, banyak buku sifat salat Nabi, ada penuntun di situ. Yang ketiga saat sujud, ini yang paling utama. Perhatikan hadis Ibnu Abbas. Inna ma aqrabul 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Tidak ada keadaan paling dekat antara hamba dengan Tuhannya kecuali saat sujud. Karena itu perbanyak doa saat sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir, tapi dalam setiap sujud. Ya. Kenapa disebutkan sujud yang terakhir? Ini sebetulnya ada pesan penting di situ. Maaf, sekaligus saya sempurnakan. Nabi
itu rindunya tertumpahkan dengan Allah dalam dua keadaan. Satu, saat datang wahyu. Jadi kalau wahyu datang senangnya luar biasa, lepas rindu dengan Allah itu. Pernah wahyu tidak turun 6 bulan berturut-turut, sampai bingung luar biasa, gelisah, sampai kadang-kadang naik ke bukit mau turun lagi. Kata orang kafir Quraisy itu, Muhammad sudah gila tuh, ditinggalkan oleh Tuhannya. Tiba-tiba turun dua surat sekaligus, Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Wad-Duha, hei Muhammad, demi waktu duha yang menjamin engkau bahagia dalam kehidupan. Wal-layli idha saja, ataupun saat keadaanmu seperti gelap gulita, seperti malam yang dikelilingi oleh kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yakinkan dalam keadaan suka dan duka Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, atau engkau dikatakan sebagai orang yang gila. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Turun wahyu, senang lagi Nabi. Atau yang kedua, saat sedang sholat. Di saat sholat itu, subhanallah, sudah rindunya dengan Allah itu tertumpahkan saat itu. Karena itu Nabi, jangankan yang wajib, yang sunnah itu kakinya bisa sampai bengkak-bengkak. Saking nikmatnya melakukan pertemuan dengan Allah, saking nikmatnya. Pernah dengar hadis Nabi saat tahajud kakinya sampai bengkak? Itu baru rakaat pertama, Bu. Rakaat pertama, Aisyah sampai nangis-nangis itu melihat itu, ya. Rakaat pertama, padahal yang dibaca, Pak, cuma 3 surat itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu Rasulullah, subhanallah. Sunnahnya itu, salat kusufnya juga banyak. Saya pernah di satu tempat itu saat salat gerhana, salat kusuf. Sebelum dimulai sholat, saya maju ke depan, saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita akan sholat sesuai sunnah Nabi atau mirip-mirip Nabi? Kompak, sesuai sunnah Nabi, Pak. Baik, saya bilang. Saya teruskan lagi, kalau sesuai sunnah Nabi, karena sholat kusuf itu 2 rukuk 2 sujud, akan 4 kali baca surat, maka insya Allah surat pertama saya baca Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Ma'idah. Mirip-mirip sunnah Nabi, Pak. Itu lain tuh, ya. Itu Nabi. Jadi jangankan yang wajib, yang sunnahnya pun dikerjakan dengan luar biasa. Subhanallah. Para ibu sekalian, apa yang terjadi? Karena itulah dalam sujud yang terakhirnya, kenapa lebih panjang? Karena sulit lagi menantikan pertemuan dengan Allah, walaupun waktu yang ditunggu cukup singkat. Kalau orang sedang dirundung cinta, rindunya luar biasa, menunggu 5 menit saja bagaikan 5 hari. Karena itulah di sujud yang terakhir itu panjang. Kalau orang khusyuk sholatnya, merasakan kenikmatan dengan Allah, itu subhanallah, setiap sujud itu walaupun yang dibaca cuma satu kalimat, panjangnya luar biasa. Lama mau bangkitnya karena merasakan kenikmatan dengan Allah. Jadi kalau antum terbalik keadaannya, sujud terakhir justru ingin cepat-cepat misalnya, nah berarti ada kekurang khusyuan di situ yang dirasakan, dalam hal yang tidak wajar. Yang terakhir, sesaat sebelum salam. Sesaat sebelum salam, ya. Jadi nanti ada banyak doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma aj'al fi lisani nura, wa fi qalbi nura, wa fi aini nura, dan sebagainya. Silahkan pilih di antara 4 keadaan itu. Kalau yang saat berdiri belum terpanjatkan, minta saat ruku. Saat ruku belum terpanjatkan, minta saat sujud. Saat sujud belum dimintakan, minta sebelum salam. Kalau 4 kali diberi kesempatan belum meminta juga, berapa kali masih diberikan kesempatannya? Saya kira waktu kita sudah habis, ini mau selesai. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan yang belum dibacakan. Insya Allah nanti lain waktu barangkali bisa ditampilkan, karena saya jam 10 harus mengisi di tempat lain. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lainnya. Silakan ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lebih kompeten. Dan saya mintakan, Bapak Ibu sekalian, saya minta 2 permohonan saat ini. Yang pertama, saya ingin minta secara khusus bagi para asatidzah kita, siapapun itu dari pekan pertama, 2, 3, dan 4 sampai hari ini, atau di masjid manapun, mohon doakan mereka, para ulama-ulama kita, semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka, kekuatan, dan yang terpenting, istiqamah berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang paling penting untuk memberikan pencerahan yang baik kepada kita. Ini satu. Yang kedua, saya khusus bermohon, saudara kita telah menghadap Allah di hari Jumat kemarin. Ya, beliau barangkali banyak dikenal di dunia, tapi juga tidak salahnya kita mendoakan, ya. Raja Abdul Aziz dari Saudi Arabia, itu jasanya sangat banyak, orang yang sangat baik dan rendah hati dalam kehidupannya. Tidak ada di dunia ini seorang pemimpin besar, ya, tentunya selain Rasulullah masa modern sekarang, yang kekayaannya banyak, raja, banyak kekuasaan yang bisa dilakukan, tapi dalam cara wafatnya keadaan yang sangat sederhana. Tidak dibawa dan tidak macam-macam, tidak banyak pesta pora, hanya disolatkan dalam tempat yang sederhana, dibungkus di kain kafan di tempat sederhana, dan ditempatkan, dimakamkan di pemakaman umum. Bukan pemakaman mewah, tidak ditempatkan di tempat yang wah, tapi ditempatkan dalam tempat yang sederhana dan biasa saja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, memberikan manfaat kebaikan dan amal jariah atau sedekah jariah dari segala kebaikan yang pernah dikerjakan oleh beliau.
Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.